anak angkat Cristiano Ronaldo, Martunis, akhirnya berlabuh juga di klub sepak bola profesional Indonesia. Setelah menimba ilmu selama 1 tahun di Sporting Lisbon, Portugal. Pada Juni 2016, Martunis pulang ke kampung halamannya di Tanah Rencong, dengan alasan untuk menjalankan puasa di Aceh. Namun hingga kini, belum ada lagi panggilan kepada Martunis, untuk melanjutkan pelatihan di akademi mantan klub Cristiano Ronaldo itu. Dengan kondisi tak menentu, Martunis pun berharap bisa bermain untuk salah satu klub Indonesia. Dan kesempatan itu akhirnya datang juga. Kini Martunis resmi direkrut oleh klub kasta tertinggi di Indonesia, PSTNI. Pesepak bola 19 tahun itu sudah mulai berlatih pada 9 Februari 2017 lalu. Di usianya yang masih muda, pemuda Aceh itu untuk sementara ditempatkan di tim U21 PSTNI. Hal itu diungkapkan oleh media officer PSTNI, Nandang Permana Sidik. Namun, belum bisa dipastikan, apakah Martunis akan bermain di Liga 1 untuk PSTNI. Sejak tanggal 9 Februari berlatih, Martunis sudah tinggal di Mes TNI U21, di Cilodong. Namun hingga kini, belum ada rilis resmi dari PSTNI, terkait perekrutan anak fenomenal.